Halo. Wow, santai ya. Mantap. Wow. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawe. Sekarang saya ada di Pulau Sara, lagi santai di kantin bernama Analan Smart atau Mart. Analan Mart, guys. Analan Mart. Di sini semua kebutuhan sembako juga ada di sini. Tapi bukan gratis, guys. Ini sembako bagi yang perlu minum, guys. Di sini juga ada kopi, kopi panas. Sebentar lagi akan disuguhkan oleh manajer Pulau Sara, Mbak Tessa. Nanti dia akan suguhkan saya kopi panas asli Pulau Sara, guys. Tadi saya sudah keliling-keliling. Ini tamu-tamu yang sudah asik di santai di Pulau Sara, guys. Kita akan lihat dulu di sana. Halo. Oh, santai ya. Memang santai, guys. Nah, ini rumah kebong. Nah, ini tempat sampahnya, guys. Kita jalan ke sana lagi. Wah, ini butterfly-nya. Butterfly-nya cukup, guys. Nah, ini rumah kebong yang satunya lagi. Halo, santai ya? Wah. Dari mana ini? Kalongan. Oh, Kalongan. Memang Kalongan ya. Ini semua dari Kalongan ya? Kok siapa di atas? Oh, enggak ada orang. Oke, santai-santai aja ya? Oke. Nah, ini rumah kobong. Wah, ordernya batik, guys. Batik Kodim. Ntar nanti kita akan ke sana. Tempat sampahnya. Hah? Tempat sampahnya dah. Oh, ini. Ini tempat sampah ya. Jadi kalau buang sampah ke sini kan? Iya. Wah, guys. Masukkan di YouTube itu, Bang. Oh, masuk. Jadi, kami YouTube. Oh, masuk di TV Telaut ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Ya, ini tempat sampah, Bang. Oh iya, tempat sampah ini. Ini tempat sampah. Mana sampah-sampah buang sampah di situ mana? Jadi yang buatnya ini sampah-sampah ini. Ya, nah, jadi ini salah satu contoh yang baik para pengunjung buang sampah pada tempatnya, guys. Nah, lihat nih, guys. Tempatnya tradisional, guys. Ya, iya. Dari rotan yang dianyam. Ya. Orang terlalu bilang bika. Oke, makasih. Ya. Mantap. Ah, di sana, guys. Ada pengunjung lagi. Ya. Lagi ambil foto selfie di sini ya. Wah, lihat. Guys. Nah. Lagi foto-foto. Oke, guys, kita lanjut kita ke di atasnya di istirahat. Wah, santai sekali ya. Wow, lagi santai ya.
Wah, dari mana ini? Dari Pulutan, Pemuda Pulutan. Pemuda Pulutan, cuma bertiga Pemuda Pulutan? Dengan banyak. Banyak sana? Oh, sana-sana itu Pemuda Pulutan? Iya. Pemuda Gereja atau Pemuda? Pemuda Gereja. Pemuda Gereja, Gereja Baitani Pulutan, guys. Mantap Baitani Pulutan. Oh, pas mau ke sana berarti Baitani Pulutan ke sana berarti, Kang. Yang sampai di sana. Hah? Di ujungnya, enggak? Oh, di ujungnya. Cuma ini, tengah ya? Iya. Nah, ini namanya tempat tidur. Cuma sekarang belum di... Apa, guys? Belum dipersiapkan ya. Ini mungkin karena angin baru-baru, guys. Sampai apa atapnya diperbaiki. Ayo, guys. Kita jalan lagi. Nah, ini ada yang lagi foto-foto, guys. Ayo kita lihat. Ada yang foto-foto, guys. Wow. Foto-foto terus, Jo, huh? Ini adik-adik pengunjung Pulau Sara, guys, yang lagi foto. Wow, guys. Yeah. Teman-teman dari Pemuda Baitani, Germita Baitani Pulutan. Rupanya Pemuda Gereja nih, guys. Paling gagal di belakang. Itu yang paling gagal. Ah. Sama Pepe. Biarin. Halo, adik-adik. Halo. Halo. Sekarang pukul 5.30, guys. Pukul 5.30 Sarak sudah mulai sepi, guys. Jadi para pengunjung sudah pulang, guys. Terus kamu kayak bagus ya. Tadi beberapa speedboat karena pengunjung yang datang itu di grup. Fan, fan, mau pulang, fan, fan. Oke. Dive group sudah beres-beres. Sebenarnya Pak Nyala bilang kiss bye dulu. Rupanya cottage-cottage sudah penuh pemesan. Dan saat ini pengunjung yang menginap, guys, itu sudah mulai datang. Karena mungkin mereka akan menikmati malam hari di Pulau Sara. Tadi para pengunjung-pengunjung yang sudah pulang, ya, guys. Kita akan coba ke depan, guys. Ini tulisan-tulisan ini, guys. Cita oh, life jacket, guys. Jadi life jacket ini juga disewakan ya, guys, disewakan untuk apa namanya, wahana banana boatnya, banana boat. Jadi satu life jacket ini 20.000. kita mau share kita. Oke, okay, guys. Ini
Wow guys. Ya memang sudah sepi ya guys. Tuh kantin yang sementara dibuat guys, dirancang dari botol-botol bekas, ban-ban bekas guys. Ini wahana guys, kita lihat udah mulai sepi ya. Sebenarnya ada jalan lingkar ya, ini bentuk fisiknya seperti ini, jalan lingkar. Kita boleh menggunakan atau menyewa electric bike ya. Kita boleh menyewa electric bike untuk keliling Pulau Usara. Nah, ini sampah-sampah yang merupakan spot education buat masyarakat untuk menghargai lingkungan dengan peduli sampah. Guys, ini cottage guys. Ini dimana pantai yang begitu indah. Wah, lihat nih ayam jago guys. Ini cottage mata nih. Oh, namanya sudah ada guys. Kita coba lihat nama-nama cottage. Ya. Ini cottage Nusa Nangin. Ini cottage Matane guys. Ini lagi beres-beres guys. Ini cottage Malemburen. Baru yang ini guys. Ini cottage Ginimbare. Nah, guys, suasana Sara yang kita lihat sekarang ya guys, begitu bersih. Ini semua wahana-wahana ini guys. Itu ada kasur apung, ada bicycle matic ya guys. Itu ada ban-ban ya guys, jadi sumber listriknya dari sini. Di sana juga ada kantin guys. Halo kantin guys, ini kantin yang menyediakan segala kebutuhan pokok ya. Ada kopi ya Mbak. Halo Mbak. Halo. Ini dengan Mbak Nina dan Mbak Tessa. Halo. Halo. Yang bertanggung jawab di kantin apa namanya ya? Kantin Analan Mart. Analan Mart kata. Oke guys, kita akan menyelesaikan perjalanan kita di Pulau Sara ini. Kita lihat guys, ini tulisan-tulisan apa yang ini. Ini guys, sesuatu yang kau anggap sampah bisa jadi berlian bagi orang lain. Jadi guys, sesuatu yang Anda anggap sampah itu sebenarnya bisa jadi berlian bagi orang lain. Jadi taulah menghargai sampah, jika sampah itu sebenarnya bisa menjadi berlian bagi orang lain. Nah, ini ada Ngana Pecaparuni jang bawa di sini. Lagi Ngana Pecaparuni jang bawa di sini. Nah, karena di Sara adalah pulau cantik ya. Nah guys, oh lihat sana guys. Pulau Sara ya.
jatuh itu. Itu nanti diperbaiki oleh pengelola. Oke guys, saya akan duduk di salah satu. Nah ini guys, memang kesadaran yang perlu terus dibina guys. Guys, kayak sampai ini guys, sampai ini. Sebenarnya sudah ada tempat sampahnya di sana guys. Tapi memang terkadang para pengunjung lalai. Tapi tidak apalah, karena memang kita masih terus perlu belajar untuk bagaimana peduli terhadap sampah. Nah guys, ini guys sampah-sampahnya. Ini kita masih perlu belajar untuk peduli. Nah ini adalah salah satu tempat ya, namanya Dego Dego guys. Tadi kapal motor Gregorius, kapal motor Gregorius itu dari Lirung dia ke Manado, dia melewati Pulau Sara guys. Jadi pas diambil videonya dari Pulau Sara tadi, KM Gregorius lewat guys, mantap guys. Suasana memang sore ini ya, besok hari Minggu sebenarnya. Tadi ada sekitar 5 grup ya, 5 grup pengunjung dari 5 desa tadi. Ya memang untuk sekarang Pulau Sara dikunjungi dengan per grup ya guys. Karena perorangan juga ada sih, tapi lebih menonjol ketika yang berkunjung itu adalah grup-grup, karena mereka datang dengan perahu sendiri ya. Kalau memang ada juga perorangan yang datang di sini dengan perahu-perahu speedboat ya, karena memang perahu-perahu speedboat dari Melong dan dari Lirung ada juga yang datang perorangan ya guys. Tapi mungkin ya lebih hemat, lebih murah ketika kita datang grup atau kelompok. Ada dari gereja, ada dari sekolah guys, ya dari pemerintahan, ya dari pengusaha dan komunitas, dan masih banyak lagi grup-grup yang datang berkelompok. Tadi ada lima grup atau 5 kelompok ya yang datang dari Kabaruan, dari Damau, dari Melamuane, dari Pulutan, dan dari Pampalu ya, tadi datang di sini. Oke guys, saya lagi menunggu speedboat untuk kembali ke Melamuane. Untuk Pulau Sara malam hari nanti kita akan cari waktu, kita akan menginap untuk melihat keadaan Pulau Sara di waktu malam hari. Memang Pulau Sara ini sudah ada listriknya guys ya, karena memang pengelola menyediakan atau merancang Pulau Sara ini dengan lampu-lampu. Oke guys, sampai ketemu di video lain. Bye. Hey.